Halo teman-teman semua, kali ini saya ingin membahas mengenai TV digital. TV digital yang saya bahas ini di tahun 2020 bulan November sekarang. Saya ingin share channel-channel apa saja yang sudah update di TV digital Jakarta. Saya posisi ada di Jakarta Selatan, tepatnya di daerah Cipete Raya. Semakin lama tangkapan stasiun TV digital di wilayah Jakarta Selatan Cipete Raya ini sudah semakin banyak, teman-teman. Jadi ini salah satunya kelebihan TV digital, tahu siarannya jernih sekali walaupun saya menggunakan antena yang kecil. Di video saya sebelumnya saya menggunakan antena PPX. Itu kecil antenanya, antena digital itu bisa cari di TV di marketplace online. Cari saja TV antena TV digital, itu banyak pilihannya. Tapi saran saya itu harus outdoor, kalau indoor kecuali dekat dengan ruang luar atau dengan genteng itu masih bisa di ini tolerir. Tapi kalau sudah ada beton juga, kalau mau lebih stabil ya jangan pakai antena yang ini, antena dalam. Lebih baik antena luar dengan booster, teman-teman, karena ini pengaruh kekerapan signal, itu ada gangguan cuaca, ada suara bising apapun, signalnya mau nggak mau lebih kuat yang di luar dan ditambah dengan penguat. Jadi kalau di dalam, antena dalam sepertinya rasa-rasanya rada kurang talk chair ya, kalau untuk berkelanjutan. Jadi ini saya mau update. Saat ini kita bisa lihat di channel ini, kan waktu kita browsing itu bisa ada pilihan analog digital. Tapi jadi kalau sudah berjalan, siaran-siaran yang belum ada itu akan bertambah biasanya. Ini misalkan itu bisa kita lihat di layar. Pilihannya nih, ini CNN Indonesia HD saat ini. CNBC Indonesia HD juga baru yang saya ketahui. Ini sifatnya 24 jam, tapi kalau seperti CNBC itu biasanya banyak ulangan-ulangan juga. Kemudian kalau hari libur ya sifatnya recorded, tapi bagus sih dia. Kalau yang suka bisnis, suka berita-berita ekonomi, jadi boleh baik melihat CNBC. Kemudian kalau hiburan itu Trans 7 HD. Nah ini agak lama nih, nggak tahu nih dapat signalnya atau enggak. Coba tunggu bentar atau enggak ke Trans TV HD, nangkap apa enggak. Nah Trans TV HD langsung dapat, berarti Trans 7 HD. Kenapa agak lama saya juga kurang paham. Coba, nah ini kalau makna channel, ini yang saya ketahui adalah Metro TV punya grup. Coba kita buka, atau enggak signalnya rada menurun sehingga Trans 7 HD agak itu agak Trans 7 HD mungkin jadi agak terganggu karena signal. Nah ini kalau makna channel ini mengenai berita-berita anak muda atau enggak hiburan. Jadi dia ini misalnya contohnya Mobile Legend Pro League diliput oleh makna channel kayak gitu. Nah, kita lihat channel lain ya, ada Metro TV. Metro TV sudah lama ada di TV digital kan. Kemudian kalau kita bisa lihat TV One digital. Ini berita satu standar biasanya ada harusnya. Ada gak? Tuh ada ya. Jadi jernih sekali. Terus TV One digital, TV One. Kalau TVRI nasional biasanya selalu ada memang. Kalau Metro TV ini SD standarnya, jadi kalau signalnya kurang bagus biasanya lari ke SD. Dari gambar kelihatan kan jernihnya. Coba kita lihat Metro TV ini. Yang TVRI nasional juga belum HD banget. Nah Metro TV ini kan, tuh ini kan gambarnya kurang dibanding HD, jadi signal pengaruh. Ini Antv. Kalau Antv biasanya jernih, makanya dia bilang, ada nggak bilang ini, tapi jernih sih yang TV biasanya.
teman-teman. TVRI juga ada TVRI DKI. Nah, Jak TV juga sudah masuk di kanal ini. Jak TV kok suka main siok begini? Apa yang penting dapat. Kemudian nih Da'ai TV, kalau yang suka drama-drama dari Cina, negara Cina, dia boleh. Ini kan di Pondok Indah Pantai Indah Kapuk ya. Dia siaran-siarannya lebih mungkin lebih santun-santun, lebih apa? Tuh, itu motonya aja televisi cinta kasih. Jadi ya begitu acara-acaranya. Tidak seperti mungkin lebih ya lebih ini deh, lebih santun. Itu. Kemudian iya, tentang keluarga, cara keluarga. Kalau My TV ini si My TV ini ada, ini My TV ini si Maya Pada. Yang saya tahu ini Maya Pada. Loh, ini juga online TV, acara apa? Jualan-jualan online. Nah, Nusantara TV, oh, dia biasanya kalau ini suka ada ini agama, jadi apa? Siaran langsung dari tempat-tempat ibadah. Tergantung ini jadwalnya, harus browsing juga di Google. Misalnya siaran misa gereja Katolik ada di hari Sabtu. Seperti gitu. Ini kalau Kompas TV biasa ya, grup Kompas. Jadi ini lebih berita-berita melulu. Ini kalau sinyalnya kurang mungkin dia agak lama, tapi dia langsung dapat kalau dapat. Pokok-pokok Gramedia kan grupnya si itu. Kalau mau lihat Gramedia TV biasanya suka acara-acara ini apa? Yang ini acara masak kebetulan. Acara itu apa yang lucu yang dia ngomong di depan live apa? Dia ngomong di depan komika gitu. Dia suka nih sebenarnya di Gramedia TV ini yang grup Kompas. Jadi apa namanya ya, komika gitu ya, ya stand up komedi ya ada di ini. Jadi TV saat ini yang saya bisa di info, jadi ini makin siaran makin banyak juga menarik tuh teman-teman. Ya teman-teman, kalau mau komen boleh, mau subscribe juga, semoga apa bermanfaat siaran apa yang saya sampaikan. Terima kasih buat semuanya, sukses selalu teman-teman, sampai jumpa di video-video saya berikutnya.